Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, termasuk nikmat tersebut adalah kita diberi kemudahan untuk hadir di masjid ini. Kita diberi kemudahan untuk senantiasa bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya, dan ini adalah merupakan karunia dan nikmat yang teramat agung. Terlebih daripada itu, kita diberi kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya setiap Muslim wajib untuk mempelajari agamanya agar dia bisa mengamalkan ajaran agama tersebut, dan dengan ilmu yang ada pada dirinya dia bisa meniti kehidupan ini di bawah cahaya Islam yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada kita dalam bentuk anak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan tanggung jawab mengemban amanah ini. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Oleh karena itulah, sudah sepantasnya apabila kita kemudian menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan di antara prinsip yang diajarkan di dalam Islam ketika mengemban amanah ini adalah hendaknya dilakukan dengan penuh kelemah lembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya
Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan di dalam setiap perkara. Di dalam setiap urusan. Termasuk diantaranya membina, mengarahkan, membesarkan anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kemudian mengemban amanah mengurusi anak-anak kita dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka tuntunan Islam untuk berlemah lembut terhadap anak-anak kita adalah dalam rangka untuk kebaikan anak kita dan diri kita serta keluarga kita. Manakala sebuah keluarga hidup dengan penuh konflik, manakala sebuah keluarga hidup senantiasa dibumbui oleh kekerasan demi kekerasan, maka sesungguhnya kita sedang menanamkan pola-pola kekerasan kepada anak kita. Sadar ataupun tidak, kekerasan itu kemudian akan tertanam pada diri anak. Dan setelah itu terbentuk menjadi kebiasaan anak, maka kemudian sang anak pun menjadi manusia-manusia yang kasar, bengis, dan keras. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita agar senantiasa bersikap lemah lembut. Di dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik." Dan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras lagi kasar, maka niscaya mereka akan lari dari dirimu. Sikap kasar, keras, hanya akan memberikan dampak negatif, yaitu orang-orang akan menjauh dari sekitar kita. Begitu juga manakala kita bersikap kasar, keras kepada anak kita, maka anak kita pun tidak akan mendekat kepada diri kita. Padahal ketika kita membangun, membimbing, membina anak-anak, perlu kedekatan emosional antara diri kita sebagai orang tua dengan anak yang kita bimbing tersebut. Seorang anak tentu akan merasa ketakutan ketika melihat kita, karena kita terbiasa dengan pola-pola kekerasan dan pola-pola hidup kasar. Oleh karena itulah, jangan sampai kemudian anak kita lari dari diri kita dan kemudian dia tidak mau mendekat kepada kita, dan setelah itu dia akan lari kepada orang lain. Dan tentu saja ketika kita sebagai orang tua tidak bisa dekat dengan anak kita, ini berarti tanda-tanda keburukan. Bagaimana kalau kemudian di hari kemudian anak kita menemukan masalah? Akankah kemudian dia bercerita kepada kita masalah yang dia hadapi? Padahal antara dia dan kita sebagai orang tua telah terjadi jarak. Kenapa terjadi jarak? Karena sikap kita sendiri yang memolah hubungan kita dengan anak, yaitu dengan pola-pola kekerasan dan kekasaran. Anak tidak mau mendekat dengan diri kita, dan setelah itu
Ketika dia menemukan masalah, dia akan memecahkan masalah itu dengan jalan pikirannya sendiri tanpa bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pola-pola kekerasan tidak diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangga beliau. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin, istri beliau yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syai'an qat bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidak pernah sedikit pun menggunakan tangannya, tidak digunakan untuk memukul, sedikit pun tidak digunakan untuk memukul tangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidak digunakan untuk memukul istrinya, tidak digunakan untuk memukul pembantunya, kecuali beliau gunakan tangan tersebut saat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menerapkan manajemen rumah tangga dengan kelemah lembutan, tidak dengan pola-pola kekasaran, tidak dengan pola-pola yang bersifat kekerasan. Karena sesungguhnya manakala kekerasan ini diterapkan di dalam sebuah lingkungan, entah itu lingkungan keluarga, entah itu lingkungan lembaga pendidikan, atau lingkungan manapun, maka niscaya madarat demi madarat akan muncul akibat dari sikap kekerasan ini. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apabila pola kelemah lembutan ini diterapkan dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bisa bersikap lemah lembut, maka niscaya Allah akan memberikan keberkahan. Keberkahan lantaran kita menerapkan sistem yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mengeliminir tindakan-tindakan sarkasme, tindakan-tindakan kasar, tindakan-tindakan kekerasan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kelemah lembutan. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah dilihat dari ketakwaannya.
Orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan sebab ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana pada khutbah pertama tadi, kita tekankan bagaimana pola kelemah lembutan itu menjadi pola kebiasaan kita. Pola kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya ketika kita menerapkan kelemah lembutan, maka kita berusaha untuk menghidupkan satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri kita dan lingkungan kita. Bukanlah orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang dia mampu bergulat. Bukan. Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu anil ghadab. Sebagaimana hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bukanlah kekuatan itu terletak dari seseorang pandai bermain gulat. Tetapi kekuatan itu, keperkasaan itu adalah terletak pada diri seseorang yang dia mampu untuk menahan amarahnya ketika dia dalam keadaan marah. Karena sesungguhnya sikap marah, pembawaan marah yang ada pada diri kita akan bisa menghancurkan apa-apa yang kita sudah tata, apa-apa yang sudah kita susun, apa-apa yang sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Karenanya mendidik anak kita bukan dengan amarah. Ketika kita marah, maka tunjukkan marah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pengertian bahwasannya kemarahan yang kita tunjukkan adalah menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap perilaku anak yang menyimpang dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah bahwasannya sikap marah itu tidak selalu harus diidentikan dengan memukul, menampar, atau dengan melempar sesuatu. Sikap marah kita bisa kita tunjukkan dengan raut muka ketidaksenangan kita. Namun tidak mesti sikap marah itu harus dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh emosional, mengeluarkan caci maki, mengeluarkan sumpah serapah. Tidak mesti amarah yang kita perlihatkan harus dengan lisan yang seperti itu. Dan tidak harus pula amarah yang kita tunjukkan kepada anak kita yang salah dengan cara mengayunkan tongkat ataupun rotan. Tapi tunjukkanlah bahwasannya kita tidak suka dengan kesalahan yang diperbuat oleh anak kita lantaran melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi SAW apabila beliau marah, maka akan nampak dari raut mukanya. Dan tidak terlontar dari lisan Rasul SAW kalimat-kalimat caci maki. Dan tidak kemudian diperbuat oleh Rasul SAW ketika marah, lantas melakukan pemukulan, lantas membanting pintu. Tidak. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita belajar menata diri kita. Belajar untuk mengendalikan emosi kita. Karena sesungguhnya kemampuan kita untuk mengendalikan diri itu akan sangat berarti
bagi tumbuh kembang kepribadian anak-anak kita. Ketika kita mampu mengendalikan emosi amarah kita, itu berarti kita telah memberikan pendidikan yang teramat berharga kepada anak kita. Ketika kita menghadapi masalah, maka anak kita akan melihat, begitulah orang tua saya menyelesaikan masalah. Tidak kemudian lantas bersungut-sungut, tidak lantas kemudian mencaci maki, tidak lantas kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak berarti, dan tidak lantas kemudian menggunakan kekerasan. Anak kita akan belajar melihat dari diri kita, sesungguhnya demikianlah cara menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia-manusia yang bisa bersikap lemah lembut dengan tanpa harus meninggalkan sikap tegas kita manakala anak kita melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.